Sejumlah organisasi mahasiswa dan kepolisian Resort Sukabumi Kota melakukan sholat gaib di Masjid Agung Kota Sukabumi Jumat siang kemarin. Sholat gaib salah satunya untuk Randi, mahasiswa yang menjadi korban meninggal dunia akibat tertembak. Randi menjadi korban diduga akibat tertembak saat aksi unjuk rasa penolakan RUU KUHP dan RUU KPK di Sulawesi Tenggara Kamis kemarin. Sholat gaib juga diikuti dari unsur MUI dan warga setempat. Menurut Ketua Organisasi PMII ISEP Ucu Agustina, mengatakan sholat gaib ini sebagai bentuk doa untuk korban meninggal dunia yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Untuk sahabat kami, segenap pengurus cabang ataupun Cipayung Plus, kami berduka cita atas sahabat kita, sahabat Randi, yang memang bisa dikatakan almarhum beliau. Semoga husnul khotimah. Amin. Ini adalah niat itikad baik dari pihak Cipayung Plus sama Pak Kasat, Kasat Intel. Kami menyambut dengan baik, sangat-sangat baik sekali. Sementara Kapolres Sukabumi Kota AKBP Wisnu Prabowo mengatakan hal ini untuk mendoakan korban meninggal di Sulawesi Tenggara bersama beberapa organisasi mahasiswa di Sukabumi. Kami dari Polres Sukabumi Kota melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan rekan kita yang kemarin mendapatkan musibah di Sulawesi Tenggara yang meninggal, agar kiranya arwah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Melibatkan siapa aja? Ini kita melibatkan dari rekan-rekan mahasiswa dari PMII, GMNI, dan rekan kami, dan juga dari Himasi juga, dan juga dari alim ulama MUI terkait kegiatan sholat gaib ini. Kepolisian meminta kondusivitas di wilayah Sukabumi yang aman, tertib, dan damai, serta di seluruh wilayah di Indonesia.